sampaikan dari saya ini juga satu lembaga internasional yaitu ABD Bagus Brand Gym yang mengadakan kompetisi lomba matematika dengan sempoal. Nah, kita ini juara dunia. Jadi itu penyampaian saya dan penasaran untuk informasikan bahwa kami sudah mendampingi sekolah-sekolah tempat yang dimana sudah 6 tahun. Kami latih selama 2 bulan di Jakarta bersama Profesor Yara Surya dengan melatih dengan pakai gasing lah, apa matematika kapan masih kita gunakan. Lalu pendidik anaknya sendiri akhirnya bisa tampil jadi juara dunia. Saya Cesar Acang yang menunai. Nama panggilan Mama. Mama tunai. Umur saya 7 tahun. Saya sekolah di SD Ibas Mulai 2. Saya kelas 2. Jadi informasi juga. Ya. Pesertanya ini dari seluruh dunia, Pak. Dari Amerika, dari Kanada, dari kata. Nah, informasi juga tahun 2021 Nono ini juara 3 yang pertama, tapi tahun 2022 juara 1. Makanya dari order APD mau menyampaikan secara khusus menunjukkan bahwa juara 1. Informasi tahun 4 kemarin kami sudah dari Kadis Kabupaten menyampaikan berita ini. Lalu juga keempat. Berapa anak yang dididik? Waktu tahun yang lalu tidak 100% sekolah SD2. Setiap tahun itu SD Ibas Mulai 2 pasti ada saja yang muncul sebagai juara. Kalau bicara kan umur normalnya kalau tidak boleh di luar normal. Itu 1-2 tahun ini masih normal waktu karena COVID. Berarti kita belum bisa tidak COVID lagi sekarang, kamu ketemu aja tetap betul-betul boleh. Jadi kita tidak boleh satu. Upah normalnya harus satu. Dia harus, ya boleh satu agak tinggi, tapi di tengahnya itu ada semua. Itu menunjukkan bahwa kita berasal dari Indonesia. Tapi kalau satu sendiri, kalau upah normalnya jauh, itu ada kegagalan untuk dia pendidikan. Nah, kita selalu ukuran kita pada kurva normal. Ya di luar kiri kanannya itu ekstrim, ekstrim bodoh, ekstrim pintar, itu kita tidak bisa hitung menjadi sebuah keberhasilan sistem. Selalu kita cari kurva normal. Kalau orang bilang bahwa timur bodoh, ya itu ada tidak. Dia tidak ngomong tentang ekstrimnya, dia ngomong kurva normal. Jadi kita bicara sebenarnya saja kurva normal. Jadi kalau guru berhasil bisa bangun anak, jadi kami juga bisa bersyukur. Kita beda jauh dari ini, pada level normalnya itu bisa 100-200, itu tandanya berarti dunia pendidikan pada level apa namanya dasar sudah mulai bagus sekolah itu. Nah, kita tidak, dunia pendidikan tidak layak satu, kita layak sejuta. Tidak sampai ke kelas itu, cukup dia di bawah sedikit saja. Ya. Bagaimana? Dan tidak mungkin, no. Kalau kita membangun itu, semuanya itu, kurvanya itu kurva ekstrim. Jadi luar dari kiri kanan. Dan tidak mungkin. Kalau guru berhasil itu, tidak mungkin semuanya A, semua di ujung. Itu pasti ada terjadi penipuan. Tidak mungkin juga semua D, berarti gurunya bodoh. Tapi pasti ada kurva normalnya itu apa B, A plus di 1, 2, 1, 2, itu benar, kurva ini benar. C nya C, ini juga benar. Tapi kurva normalnya B, itu berarti sistem pengajarannya benar. Tidak mungkin langsung ke sini.
apa namanya lokal championsnya. Tapi kurva normalnya juga berkurang. Nah, dalam posisi negara kan lihatnya itu. Dari surga kan, dia mampu untuk membuat kurva normalnya banyak. Ya kan? Dia bisa bawa sekian banyak. Orang Papua, anak Papua yang tidak pernah naik kelas, dibuat yang baik, ini semua kita semua. Itu namanya mau kurva normal. Anak-anak yang dia tidak perlu pergi ke jasa, tapi mereka di standar B. Jadi untuk A plus, kurva normal yang kuat, kita sisi mereka di bawah. Ya. Itu tanggung jawab guru. Jadi kan kemauan dari kabupaten, nanti orang lain itu servis. Jadi, double juga anak orang lain, tidak sampai anak saya, tapi sampai kurva normalnya. Yang kita pinggir ini, dia tidak ada, begitu yang lain, jomplang di langit, di bawah sana. Nah, itu berarti sistem pengajaran lagi. Ya, kepala sekolah. Begitu. Karena kalau bawa, dia juara dunia. Maka di sekolah dia itu, bisa standarnya itu, standar itu juga cepat semua. Hanya satu lagi yang pasti mana-mana itu, teorinya begini. Di dunia mana pun saya lebih MIT itu juga begitu. Itu tanda-tanda bukan berarti baik bagus, nggak bagus. Tapi kalau mau berdiri di level ini sangat baik. Kalau begitu kita datang sekolah itu beda menonjol itu cuma persentasenya tipis. Wow, itu sekolah di format luar biasa. Karena kamu punya mencontoh. Mungkin replikasi ya, ya toh replikasi karena tidak ada yang tidak bisa, yang salah dan gurunya karena tidak ada yang tidak bisa. Kalau baca apa namanya profesor pendidikan baik dari Yohanes Surya maupun Jokowi dari Stanford University, dan semua katakan tidak ada yang tidak bisa. Orang banyak yang bilang matematika tidak bisa ya, karena gurunya tidak mampu untuk menemukan apa namanya cara anak itu. Setiap anak punya cara yang berbeda. Dan tidak ada yang tidak bisa. Semua orang bisa matematika. Jokowi bisa membuka itu. Yohanes Surya bisa membuka itu. Ambil yang tidak naik kelas gara-gara matematika dimanapun di bawah situ, semua bisa selalu kerjaan matematika yang baik. Karena sistem apa namanya metode pengajarannya sama. Nah, anak tidak sama. Zaman dulu kalau kita ngajar dia kumpar, guru matematikanya itu masuk kalau kita tidak tahu dia kumpar benar. Makanya tidak menyenangkan. Dulu dia juga begitu. Sebelum diajar matematika marah-marah besar. Tapi setelah tahu justru malah karena matematika itu menyenangkan kalau mau nanti banyak kok guru di dunia bukan cuma itu kan guru di dunia punya problem banyak guru yang bahkan mengarahkan anaknya kamu tidak cocok matematika jadi ambil yang lain kamu tidak cocok pada ilmu pasti kamu cari yang lain padahal teorinya itu kan di saat anak itu tidak mengerti lalu nanti dia mengerti anak itu punya kemampuan kecerdasannya lebih tinggi lagi daripada anak yang sekarang sudah mengerti itu teorinya begitu. Jadi kalau kamu ngajar seseorang anak, dia sudah tahu. Kalau kamu ajar yang lain tidak tahu, nanti yang tidak tahu ini begitu dia tahu, dia lebih pintar dari yang sudah tahu. Kenapa? Karena waktu dia tahu dia punya saraf otaknya itu sel di kepalanya itu sambungannya tambah banyak dibandingkan mereka yang sudah tahu. Itu teori ini. Ya, manusia itu begitu, manusia itu mesin sempurna. Jaga supaya mereka itu sampai dengan batas usia yang matang, mereka bisa mampu memperkenalkan ilmu itu buat diri mereka dan orang lain yang berguna. Itu pekerjaan dari satu orang, PR-nya. Karena hati-hati, manusia itu bukan cuma
Jadi manusia hewan itu bukan cuma intelektual bisa saja. Ini kan yang kita bangun sekarang intelektual. Tapi ada satu lagi yang punya tanah kita, adversity bisa. Daya tahan akan terkancur. Maka anak itu tidak boleh dimanjai. Pelan-pelan mulai dilatih untuk kasih tenangan. Karena mereka ini bukan tentang tekanan-tekanan. Setiap usia ada tekanannya, sebagainya dengan stres. Tapi tekanan tetap ada. Terusnya, itu disebut adversity bisa. Orang miskin tidak perlu daya tahan, memang dia udah miskin, jadi dia udah sengsara. Karena itu daya tahan mereka lebih baik. Sama seperti anak kota yang hidupnya terhujat dalam rumah, main tidak boleh kotor. Melawan anak di desa yang makan sembarangan, makan dengan lari hujan di mana-mana. Coba lepas yang kedua, daya tahan anak desa itu lebih kuat dibanding anak kota. Gitu kan? Itu adversity biasanya. Kita kadang-kadang membuat anak itu jauh dari masalah. Padahal kita pelan-pelan mendekatkan mereka pada masalah. Lalu suruh mereka selesaikan. Kita anak ini boleh jawaban aja susah ya. Adik-adik yang begitu. Anak-anak itu jadi kita tahan. Jangan-jangan. Padahal itulah sebenarnya lepas itu juga dia biasa dengan masalah. Kalau sudah besar dia punya daya tahan. Sudah terbiasa dengan masalah. Ya. Nah, kita sudah sedang bangun robot. Kalau itu juga isi sekian mereka baik dengan ini, kalau macam dia akan menganalisis sesuatu cepat sekali. Contoh catur itu, isi dia sekian, main catur dengan biasa-biasa dan tidak belajar, kalah, robotnya menang. Itu kan yang menang. Tapi kalau kita sebuah pelajar serius, benar akhirnya sekarang ya. Karena dia cuma diisi gitu. Tapi robot tidak punya peduli, robot tidak punya empati, robot tidak punya keputusan untuk berani mengambil langkah, robot tidak ada. Itu ada di manusia. Jadi jangan isi anak sebagai robot. Isinya sebagai manusia, sebagai mesin sempurna. Ada emosi, ada spirit. Yang moral begini sudah bagus. Kuat moral ini. Jaga yang benar. Karena sekali dia tidak dikuat, dia begitu. Stres dan dia ini langsung hancur. Selesai. Tapi orang yang punya pain tolerance, disakitin, dia tenang. Dia melakukan toleransi terhadap sakit-sakit, penderitaan yang ada. Dia mampu hidup dalam kesakitan. Dunia pendidikan harus kasih itu. Jangan dunia pendidikan hanya kasih isi di komisi. Tapi afeksinya perlu diisi juga. Karena yang dimaksud dengan, saya kan bilang, orang apa itu rasional? Rasional itu kan semua merasa bahwa rasional itu adalah pikiran yang cerdas. Rasional, lahir dari pikiran. Tidak, rasional itu kehendak hati. Kehendak hati yang mendapat konfirmasi dari kognisi. Jadi kalau rasional itu, jadi kalau hatinya sudah mau, pasti apa? Karena itu tidak boleh manusia itu hanya dibangun di kognisinya aja. Afeksinya harus lebih kuat. Kalau afeksinya lemah, bagaimana kehendaknya bisa kuat? Kalau kehendak kuat, kognisinya kuat, konfirmasinya kuat sekali. Maka segala hal yang sifatnya bisa dia buat irasional dan kembali rasional. Yang dianggap irasional dan akhirnya diterima menjadi rasional. Nah itu loh cerita mereka.